Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iscuk di sini. Kali ini saya mau main game dari Steam ya dengan judul House Builder. Ini rekomendasi dari temen karena saya suka bangun-bangun rumah. Nah, katanya House Builder ini emang membangun-bangun rumah, guys. Jadi kalau di game yang pernah saya mainin ya, kalau nggak salah namanya House Flipper ya. House Flipper itu tidak bangun rumah ya, guys. Akan tetapi dia tuh lebih ke interior rumahnya gitu ya, guys. Nah, kata teman saya ini katanya benar-benar membangun rumah. Jadi rumah yang dibangun. Cuma ya nggak tahu ya, guys. Apakah kita akan membangun interiornya juga atau enggak ya? Oke, guys, check it out, guys ya. Gelap. Mud house. Ini petanya peta dunia ya, guys. Ini bumi. Ini adalah bumi. Iglo easy. Ya, kayaknya nggak ada. Jadi dua peta ya yang terbuka ya. Dua tempat bangun-bangun rumahnya tuh dua ya. Ada dua titik di sini. Awal kali ini ada di, kita coba yang easy-nya dulu ya, guys. Easy. Oke, okay. Start ajalah. Iglo. Wah, ini di kutub. Adanya di kutub ya, perumahan ini ya, iglo ya. Iglo perumahan di kutub. Untuk orang-orang kutub memang dingin banget sih, guys, di sana. Trowel is a small hand tools used for digging, applying smoothing, or moving small amounts of viscose or particulate material. Oh, apa? Sendok semen. Sendok semen. Fun fact. Good to see you, builder. Hope the weather won't scare you off. Let's be honest. That's a tough job. As you probably know, we build all around the world. You might expect bigger buildings, more mechanics and construction challenges in the future. Di kemudian ya. Okay, but for now, let's see how you will handle it. Have fun. Oh. Untuk sekarang, jadi ini. Disuruh ambil ya, guys. Disuruh ambil. Terus LMB, left mouse. Oke, okay. Ambil. Nah ini. Oh, oke, okay. Langsung naik
bikin aja guys. Kalau ada new skill langsung bikin. Oh, next skill dapat 2 sekali. Banyak ya guys, ini butuhnya sangat banyak guys. Sebisa mungkin kita ambil dulu yang banyak. The bonfire is dying. We have to throw more sticks into the fire. Okay, stick. Kayu ya, api unggun. Or you will surely freeze. Kau akan benar-benar mambok dulu. Ini sisa kayu ini. Masih ada ya, masih ada waktu. Belum kita benar. Skill guys, tambahin. Oke, sekarang ya. Oh ini udah ada. Tadi 6 ya. Pertama kali kita sekali gali cuma 1. Next skill yang pertama itu jadi 2 ya kita dapatnya. Terus next skill yang kedua jadi 6. Guys. 15.
15 kan? Iya. Bener 15 guys. Ini apa? Oh, 30%. Lubang 30. Itu naik level yang ketiga itu 15 ya sekali. You did it. Ah, I did it. Oke. Okay. 33% guys. Buat rumah orang miskin. Lupa warnanya. Itu rupa-rupa ya, bukan rupa-rupa. S. Mulai membeku guys. Apakah bisa? Teman-teman, apakah bisa? Mas Pirwan. Ada isinya. Apa di sini? Ya ada nih. Sudah habis. Oke guys. Harusnya cukup ya, karena udah nggak terlalu cukup banyak nih, udah hampir selesai. Hooray! Oke, 66%. Aduh, pintunya mana? Oh. Okay.
juga ya. Bangun rumah orang Eskimo hanya 10 menit 18 detik. It's too quick. Ini apa ya? Ini 5, 4, 6, 6. Ini apa ya? Mungkin poinnya ya. Tadi nol ya guys di sini ya. Oh, berarti itu poinnya ya, poinnya itu dapat 540. Nah. Oke, okay, I see. Nah, sekarang rumah Eskimo udah. Nah, sekarang kita ke karena baru 10 menit ya, guys. Baru 10 menit tuh apa ya? Ya, nggak ini ya, jadi oke lah, sekarang kita coba untuk okay guys, karena coba baru 10 menit ya, 10 menit 18 detik. Mendingan sekalian di video ini atau di video berikutnya ya. Oke lah ya guys, saya tentukan untuk job yang mud house ini, yang di level medium ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya guys. Oke, ternyata ini untuk yang pertama kalinya hanya bangun rumahnya aja ya, jadi tidak beserta interior. Saya nggak tahu di sini apakah di sini pun sama atau tidak, saya pun juga belum tahu. Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.